Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak. Kita berada di kandang wedhus dan kita mau tanya-tanya bagaimana cara apa itu? Bagaimana kandang itu yang baik? Kandang yang baik itu ada minumnya ada di sini, kemudian ada pakannya di sebelah sana ya, terpisah. Kemudian untuk bawahnya seperti ini, kemudian ada lubangannya karena telek sekali jatuh itu akan ke bawah tai wedhus yang bunder-bunder. Kemudian setelah itu ada tadahnya untuk telek sendiri. Kemudian yang di bawah mester ini setiap pagi dibersihkan. Karena kalau bersih itu kambing juga akan bagus. Kemudian untuk pakan. Pakan kita cek pakan sini. Ini kambingnya ya. Pakannya kangkung, fermentasi, polar, kemudian ada juga jagung. Nanti untuk proses fermentasinya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah tainya itu, telek wedhus itu satu sak harganya Rp40.000 ya, tai wedhus Rp40.000 digunakan untuk pupuk. Nanti kita cek bagaimana pembuatan pupuk dari tai wedhus sendiri itu. Kemudian seperti ini ya wedhusnya, banyak sekali ini kandangnya. Oh, banyak sekali kambing-kambingnya, ada sekitar ratusan. Nah, itu proses pembersihan kandang itu selalu dibersihkan, disiram. Kemudian untuk kesehatan kambing itu juga harus diperhatikan, kebersihan, kesehatan dan kebersihan kandang juga harus diperhatikan. Seperti ini pakannya, ada pakan, kita intip seperti ini, ada pakannya. Nah, ini ada pakan. Ini kambingnya banyak sekali ya, lagi duduk-duduk semuanya. Ini masih makan-makan. Yang lagi makan seperti ini. Ini kambing-kambingnya seperti ini. Seperti ini kambing. Ini harga kambingnya di kilo ya, ditimbang. Kalau mau beli di sini kambingnya ditimbang. Seperti ini ya. Bagi juragan-juragan kambing atau peternak-peternak pemula, di masa pandemi ini cocok untuk peternak pemula, karena jika ekonomi lagi sulit kita tinggal jual kambing kita. Ini pakannya seperti ini. Sudah cukup ya, kita sambung video berikutnya agar ternak kambing yang sukses. Kemudian di video tadi juga ada proses penyelepan dari tai wedhus. Selepnya caranya, tai wedhus itu kering dulu baru diselep. Diselep kemudian harganya itu Rp40.000 per sak. Wow, fantastik. Bisa digunakan untuk beli pakan. Terima kasih.